Kan semua ini pada pegawai penyiasat SPIM dalam keadaan biasa tiada asas untuk mendakwa saya di bawah mana-mana undang-undang. Tetapi telah ada arahan daripada pihak yang paling berkuasa dalam pentadbiran negara supaya saya didakwa bagaimana yang saudara lihat pada hari ini. Jadi walau apapun penjelasan yang saya berikan, saya tetap akan didakwa. Kesimpulannya dari dua perkara yang saya telah sebut tadi, mereka telah pun mengembangkan menjadi 7 pertuduhan ke atas saya. Tujuannya adalah untuk memalukan saya dengan mengheret saya ke mahkamah esok. Dakwaan terpilih ke atas saya ini adalah satu tindakan politik yang berniat jahat yang dilakukan oleh Pakatan Harapan dan Barisan Nasional semata-mata untuk melumpuhkan dan menghancurkan Bersatu dan Perikatan Nasional. Dato' Seri Anwar Ibrahim tahu bahawa Perikatan Nasional mendapat sokongan padu daripada rakyat, terutamanya orang Melayu dan Bumiputera, dan akan menang besar insya-Allah dalam 6 pilihan raya negeri yang akan diadakan tidak lama lagi. Ini keyakinan kami. Dan saya yakin dan percaya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Anwar, Pakatan Harapan dan parti-parti yang bersekongkol dengannya akan dihukum oleh rakyat dalam pilihan raya yang akan datang. Saya menegaskan bahawa saya tidak bersalah dan saya akan menjawab segala pertuduhan terhadap saya di mahkamah nanti insya-Allah.